Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kepada anda sudi lagi bersama kami bersama dengan Sukan Plus Close Up pada minggu ini. Baik, untuk pengetahuan anda, pada 1 hingga 3 November depan, tumpuan akan terarah kepada penganjuran kejuaraan motosikal dunia ataupun MotoGP. Jadi ini adalah salah satu acara yang dinanti-nantikan oleh peminat sukan pemotoran tanah air. Dan seperti biasa, Sukan Plus Close Up setiap minggu akan bawakan seorang tetamu khas untuk kita bicarakan kalau minggu ini berkenaan dengan MotoGP Malaysia. Saya perkenalkan kepada anda tak lain tak bukan Azhan Syafriman Hanif yang merupakan ketua pegawai eksekutif SIC. Apa khabar Syaf? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, ini merupakan kali ketiga dan tahun ketiga berturut-turut Syaf bersama dengan Sukan Plus Kosa untuk kita bicarakan berkenaan dengan MotoGP. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kembali kepada bernama. InsyaAllah. Okey. Kita nak tahu untuk pertama kalinya bagaimana persiapan MotoGP Malaysia setakat ini. Yalah, bulan depan dah nak dianjurkan. Mungkin persiapan sudah memasuki pada tahap yang akhir ke? Ya, yeah, persiapan kami menjurus ke arah yang fasa terakhir. Persiapannya agak berperingkat. Kita dah mula sejak 6 bulan yang lalu untuk persiapan di Lita. Cumanya cabarannya berlainan lah dari tahun ke tahun. Jadi apa cabaran untuk tahun ni? Yalah, dah banyak kali kalau macam Azhan Syaf sendiri berpengalaman mengendalikan MotoGP Malaysia, apa cabaran untuk kali ini? Okey, cabarannya dulu sejak saya join SIC pada tahun 2020, cabaran itu COVID. Jadi kita tak dapat menganjurkan MotoGP Malaysia untuk 2 tahun, tahun 2020-2021. Jadi sudah 2 tahun kita dah menganjurkan, tahun 2022-2023. Kita ingat setiap tahun ada cabaran-cabaran yang sama, tapi memang berbeza cabarannya untuk tahun ini. Okey, kalau tahun ini apa cabarannya? Okey, cabarannya untuk tahun ini ialah persiapan kami tahun ini agak menarik. Kita akan menyambut ulang tahun yang ke-25 untuk SIC, Petronas SIC, dan kita kita cuba untuk memberikan sedikit kelainan pada tahun ini dengan pelbagai aktiviti yang menarik sempena ulang tahun ke-25. Okey, itu yang perlu dinantikanlah oleh peminat sukan pemotoran yang akan hadir pada MotoGP Malaysia nanti. Dan saya difahamkan antara kelainannya ialah Carnival After Race Fest. Mungkin Syaf nak kongsikan berkenaan dengan festival itu. Okey, sebelum ni kita tak pernah melakukan sebarang konsert untuk MotoGP. Tapi tahun ini dengan kolaborasi kami dengan Hi-Fi Entertainment, kita ada menyediakan konsert khas selepas pada perlumbaan pada hari Ahad 3 bulan November, di mana satu konsert yang saya rasa agak menarik lah. Line up artis-artisnya daripada lokal dan juga international akan hadir di SIC untuk memberikan satu persembahan penutup sempena dengan ulang tahun yang ke-25 SIC. Okey, kalau boleh Syaf kongsikanlah siapa antara barisan artis yang akan diundang ke After Race Fest ini. Okey, dari segi lokalnya kita ada Defam. Okay. Kita ada Ella, Datuk Rock Malaysia. Kita ada Niji. Kita ada Macklemore dan juga Smash Mouth daripada international lah. Okey, itu sangat orang kata bukan calang-calang lah kan, artis-artis yang dipanggil dan akan berlangsung pada 3 hari bulan, iaitu pada hari terakhir penganjuran MotoGP Malaysia. Okey, Syaf, pada Ogos lalu SIC telah pun mendapat lampu hijau daripada kerajaan untuk melanjutkan kontrak penganjuran MotoGP Malaysia sehingga tahun 2026. Jadi mungkin ada update mengenai perkara itu yang mungkin belum diumumkan lagi ke? Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana setuju untuk melanjutkan kontrak penganjuran MotoGP Malaysia ni kepada tahun 2026. Jadi masa tahun ni kita ada 3 tahun, 2 tahun lagi untuk menganjurkan MotoGP di Malaysia. Apa yang kita boleh lihat tahun demi tahun perlu ada peningkatan dari segi support dan juga sokongan daripada pihak korporat dan juga orang ramai untuk kita meramaikan lagi MotoGP Malaysia, dan juga kita telah mengorak langkah untuk berbincang dengan pihak korporat dan juga kerajaan
bagaimana kita boleh meningkatkan lagi mutu yeah. dan kualiti event MotoGP Malaysia. Dan ini merupakan satu berita yang cukup mengembirakan lah untuk Shaf sendiri kan, apabila kontrak disambung hingga 2026. Tetapi kalau macam sekarang belum lagi berlangsung MotoGP 2024, mungkin sudah ada perancangan untuk 2025 nanti ke? Yalah, bila dah ada kontrak yang disambung kan? Yes, perancangan tu ada. Cuma konsentrasi kami pada kali ini ialah untuk memberikan yang terbaik lah untuk tahun 2024 ni. Seperti yang saya katakan tadi, ulang tahun ke-25 merupakan satu titik ataupun sejarah dalam SIC, di mana sejak dibukanya pintu pada tahun 1999, 25 tahun kita telah menganjurkan pelbagai acara selain daripada MotoGP. Kita ada Formula 1 sebelum ini, kita ada pelbagai lagi aktiviti menarik di SIC, dan ini merupakan satu celebration untuk semua. Jadi tahun ini memang berbezalah kan berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, Shaf, untuk tahun lepas 25 tempatan diberikan tiket wildcard untuk beraksi di Sepang. Macam mana dengan tahun ini? Saya rasa mungkin ramai dah yang tertanya-tanya. Tahun ini bagaimana? Okey, soalan yang selalu ditanya. Wildcard, sama ada kita ada perancangan untuk meletakkan pelumba Malaysia. Setakat ini kita belum ada lagi perancangan, dan dari segi perancangan untuk meletakkan rider Malaysia ni, saya serah kepada pihak korporat nanti, sama ada Petronas ataupun syarikat-syarikat lain yang bersetuju untuk menyumbang dana untuk meletakkan rider Malaysia pada MotoGP kali ini. Baik, jadi saya boleh katakan SIC akan mengumumkan perkara ini dalam masa yang terdekat? Kalau pengumuman tu, mungkin pengumuman tu akan datang daripada syarikat korporat tersebut untuk mengumumkan. Memasuki beberapa ketika lagi sebelum 1 hingga 3 November, kita nak tahu bagaimana setakat ini penjualan tiket. Saya dapat tahu ada mendapat sambutan yang cukup menggalakkan, tetapi mungkin ada peratusannya ke atau bagaimana, Syaf? Okey, kita telah mula menjual tiket sejak pada MotoGP tahun lepas, iaitu promosi buy one free one. Kita telah menjual tiket untuk tahun ni. Kita tengok dari segi penjualannya agak bagus berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Promosinya tak terputus ke situ. Kita ada year end sale, dan kita sambung dengan promosi perayaan Hari Raya Cina dan Hari Raya Aidilfitri, dan juga kita ada buat mid year punya sale. So promosi itu merupakan satu promosi yang berterusan. Apa yang kita membuat perbezaan sikit pada tahun-tahun lepas adalah dari segi discount pada tiket yang kita bagi tu, dia tapered down daripada 50%, dia akan turun ke bawah. Ini satu perubahan yang kita ingin memberi pendedahan kepada semua, ataupun kita ingin set the tone, di mana discountnya siapa yang beli awal dapat lebih situ. Dan juga promosi-promosi tersebut dilanjutkan juga untuk pemegang MyCard, iaitu 10%. Tapi masih berlaku pembelian pada saat-saat akhir. Ya, kita tengok ramai orang yang membeli tiket ni. Memang trending dia memang ke arah yang terakhir. Bila dekat-dekat dengan event tu, barulah orang mula membeli. Ya, sebenarnya sejak pada bila sebenarnya tarikh tiket ini telah boleh buka sebenarnya, Shaf? Okey, untuk tahun ni actually kita setiap tahun kita buka tiket penjualan untuk tahun yang seterusnya pada event tahun ni. Jadi pada tanggal 1 hingga 3 bulan nanti kita akan buka penjualan untuk tahun depan. Promosinya masih samalah, buy one free one. Okey, baik, saya nak tahu juga bagaimana sebenarnya medium yang digunakan oleh pihak Shaf sendiri untuk mempromosikan penjualan tiket. Yalah, daripada awal kan dah lama, tapi sekarang ni bila last minute lagi ramai sebenarnya yang membeli. Mungkin ada promosi ataupun kaedah penjualan yang digunakan oleh pihak Shaf sendiri? Okey, promosinya kita banyak buat menerusi pendigitalan dari segi promosi tersebut. Jadi banyak dana yang kita letak dalam promosi ini ke arah social media dan juga digital, di mana sekarang ni semua orang tengok phone di situ. Dan juga kami juga tidak meninggalkan
platform-platform tradisional seperti TV, radio dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi semua itu dilakukan secara peringkat dan kita akan ramp up the promotion pada bulan ini. Okay. Melalui radio, KOL dan sebagainya. So last minute lah ni kita nak all out lah, yes, kan? All out. Okay, tapi dah ada tempat yang dah sold out ke? Ada, okay. Kita ada dah sold out sekarang di Premier Seat dah sold out, di Mark Marquez Tribune dah sold out. Okay. Sekarang ni selling fast sekarang di Grandstand dan juga K1 dan F lah. Okey, macam mana dengan penjualan tiket Rahmah? Tiket Rahmah merupakan satu inisiatif yang kita telah bermula pada tahun lepas ya. Agak laku keras penjualannya, murah berbanding dengan tiket-tiket yang lain, RM49.90 untuk akses kepada race pada hari Sabtu dan hari Ahad, dua hari tiket, dan pada hari Jumaat masukkanlah percuma. Yeah. Dan ini sebenarnya membantu orang kata masyarakat Malaysia lah kan, untuk ke litar antarabangsa Sepang nanti untuk menyaksikan sendiri MotoGP dengan harga tiket yang murah itu kan. Okey, Shaf, sejak kebelakangan inilah cukai hiburan antara faktor yang menyebabkan tiket terpaksa dijual dengan harga yang tinggi, dan adakah masalah itu masih sama pada tahun ini atau bagaimana? Okey, kita terpaksa akur dengan keputusan kerajaan negeri ya, Kerajaan Negeri Selangor, di mana entertainment tax ataupun cukai hiburan ni sebanyak 25% masih dikenakan kepada tiket. Jadi apa yang kami ingin tekankan, bahawa cukai tersebut kami juga telah berbincang dengan pihak kerajaan negeri dan cuba untuk meminta agar diberi pengecualian ataupun sedikit reduction dari segi entertainment tax ni. Tapi apa yang penting di sini, promosi yang kita berikan dalam masa terdekat ni saya rasa agak cukup untuk menampung keperluan yang masih ada. Tiket kita kalau dibandingkan dengan tiket-tiket lain di Jepun ataupun di Indonesia ataupun di Thailand, kita telah buat perbezaan antara tiket-tiket penjualan di negara-negara lain. Kita tiket kita antara paling tiket yang paling termurah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. So, bagi saya amat bersyukur kita masih ada MotoGP di Malaysia dan sokongan daripada pihak kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, amat membantu dalam penjualan tiket. Itu menariknya, bila cukai hiburan tinggi tetapi masih boleh menjual tiket Rahmah ya, itu bagaimana sebenarnya? Sukar juga kan? Ya, pada mulanya saya berfikir bagaimana kita boleh memberi ataupun memberi akses kepada mereka yang belum pernah datang ke SIC, belum pernah merasai kehangatan di SIC menonton event seperti MotoGP Malaysia. Kami telah bincang dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk kita buka pintu ni, jual tiket pada harga yang saya rasa amat murah. Tak pernah ada tiket yang paling murah ni dalam dunia pun. Untuk memberi akses pada dua hari international event seperti MotoGP. Itu satu peluang yang perlu diambil oleh masyarakat Malaysia lah kan. Okey, masih lagi berkenaan tiket lah, mungkin Shaf ada perancangan pada masa depan untuk jual tiket dengan harga lebih murah. Maksudnya contoh 10 ataupun 20 pembeli yang terawal dapat tiket yang lebih murah, dapat duduk di grandstand dengan harga Rahmah. Mungkin ada perancangan itu juga? Saya rasa dari segi kuantum harga tersebut bukan menjadi isu pada kali ini. Yang penting apa yang kita boleh memberi value ataupun nilai kepada tiket tersebut. Mungkin tiket tu murah tapi tidak memberi akses kepada apa yang peminat-peminat MotoGP memerlukan. Kita ada juga membuat promosi untuk pembeli-pembeli tiket daripada harga yang termurah yang kepada terakhir untuk datang ke Sepang. Merasai aktiviti-aktiviti seperti autograph session, hero walk dan sebagainya. Jadi all this event-event yang money can't buy punya experience tu yang kita ingin ketengahkan. Itu dia berkenaan dengan tiket. Okey, Shaf, hampir 183,000 pengunjung membanjiri SIC pada tahun lepas. Kalau mungkin tahun ini, sejauh mana keyakinan Shaf yang angka itu akan meningkat pada kali ini?
Okay. Alhamdulillah pada tahun lepas kita telah menerima pengunjung daripada dalam dan luar negeri sebanyak 183,000. Pada tahun ini targetnya adalah 200,000. Jadi dari segi perancangan saya rasa banyak aktiviti-aktiviti yang telah kita ketengahkan seperti After Race Fest dan tahun ini juga kita ada satu aktiviti yang menarik di mana rakan muda dan rakan lita sebagainya akan bersama kami dan membuat sedikit aktiviti di B Houston. Kemasukan ke B Houston ni ada percuma di mana kita akan menampilkan 10 rakan muda, rakan muzik, rakan bumi dan sebagainya untuk memberi pendedahan kepada anak-anak muda kita untuk datang dan merasai aktiviti-aktiviti yang telah dihidangkan oleh rakan muda tersebut. Kolaborasi ini akan dibuat bersama dengan KBS di mana kita akan berganding bahu dengan KBS untuk mempromosikan rakan muda dan ingin memupuk, antara objektifnya ingin memupuk orang datang ke SIC untuk join aktiviti-aktiviti rakan muda. Okey, itu dia, aktiviti sangat menarik. Saya rasa mungkin yang mana yang dah beli tiket ni pun memang tak sabar-sabar nak datang kan. Tapi mungkin faktor cuaca mungkin menjadi kerisauan juga kepada pihak syah kan. Bagaimana sebenarnya nak menangani? Mungkin ialah kita tak tahu kan cuaca pada ketika itu bagaimana. Ya, selalunya mereka tanya ada ke guna bomoh. Bomoh cuaca, bomoh hujan apa semua kan pada saya. Jadi bagi saya, kita mendoakan yang terbaik. Saya terserah keadaan cuaca salah satu faktor yang kita tak dapat elakkan ataupun ada kawalan di situ . Tapi saya doakan agar event ataupun MotoGP Malaysia pada tahun ini berjalan dengan lancar, dengan selamat pertama sekali. Dan juga cuaca itu kita terserah kepada pada Allah Subhanahu Taala untuk menentukan. Baik, insyaAllah kita harapnya panas terik lah. Itu yang kita harapkan lah kan. Semoga semuanya berjalan lancar. Pelumba pun seronok lah nak berada di Lita kan. Okey, Syaf, dengan sasaran 200,000, sudah pasti SIC akan sesak lah, orang kata ramai dengan kehadiran pengunjung. Bagaimana dengan kemudahan parking yang pertamanya? Yang kedua juga dari segi penjualan makanan dan juga surau, bagaimana pada ketika itu nanti? Okey, dari segi trafik masuk, saya rasa tahun ini mungkin agak sesak seperti tahun-tahun yang lepas, tapi alhamdulillah dengan kerjasama kami dengan pihak PDRM dan juga agensi-agensi lain, kita dapat menentukan satu kaedah di mana perjalanan mungkin lebih lancar daripada biasa. InsyaAllah nanti kita akan ada satu lagi press conference dengan pihak PDRM untuk memberi info yang terkini dalam berkenaan dengan lalu lintas. Selain itu, parking di SIC kebanyakannya adalah percuma. Salah satu tarikan untuk ni, pada tahun lepas pun kita ada mention juga parking adalah percuma dan ada juga parking-parking yang berdekatan dengan pintu, ada charge yang tertentu lah untuk parking. Kemudahan-kemudahan lain seperti surau, tandas, kita akan pastikan dalam keadaan yang terbaik. So far feedback daripada tahun lepas ada peningkatan dari segi kebersihan, dan insyaAllah pada tahun ini kita akan cuba bagikan yang lebih terbaik lah untuk. Jadi kepada anda yang dah beli tiket, jangan risau, insyaAllah parking semua cukup, makanan, tandas, surau semua ada ya, insyaAllah akan terbaik insyaAllah. Syaf, kali terakhir Malaysia mempunyai pelumba dalam kelas perdana adalah pada 2018 hingga 2019, iaitu menerusi Hafiz Syahrin Abdullah. Jadi adakah Syaf setuju bahawa ketiadaan pelumba negara dalam kelas utama ini orang kata menyebabkan kurangnya seri dalam penganjuran MotoGP Malaysia? Saya setuju. Di mana sepatutnya kita patut ada seorang pelumba di kelas premier, iaitu MotoGP. Tapi dalam keadaan sekarang, seperti yang saya katakan sebelum ini, siapa-siapa yang mendapat tempat tersebut perlu melaluinya berkenaan dengan merit lah. Kita tak boleh letak siapa-siapa saja yang kat situ just because kita nak ada rider Malaysia.
Jadi pada tahun ini kita nampak agak sukar untuk kita sampai ke sana dalam masa terdekat ni. Mungkin akan ambil masa lebih kurang 5 ke 10 tahun yang akan datang. Kalau performance daripada rider-rider yang kita ada sekarang seperti Hakim Danish dan adik kecil kita Kabil Irfan, kita masih memantau performance adik-adik muda ni, dan insyaAllah kalau ada rezeki performance dia bagus, meritnya ada di situ, dan kita akan cuba push juga Rider Malaysia. Tapi saya berpegang pada apa yang saya kata sebelum ini, rider-rider yang patut ada di situ sepatutnya ada rider yang memberi performance yang terbaik lah. Ya, bukan setakat untuk mendapatkan tempat, bukan setakat untuk berada di situ untuk bawa tu. Saya nak rider yang bertanding dalam sama ada Moto3, Moto2 ataupun MotoGP berada di peringkat yang terbaik lah. Terbaik, yes. Bukan sekadar berada di situ untuk orang kata memenuhi tempat saja, memenuhi undangan saja. Okey, kalau tadi Syaf katakan 5 hingga 10 tahun untuk kita berada pada tahun zaman-zaman 2018 pada kelas perdana sebenarnya. Itu adalah peranan daripada pelumba. Kalau daripada pihak Syaf sendiri, apa antara usaha yang boleh dilakukan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun nanti? Okey, kita dah ada satu blueprint yang terbaik untuk rider, untuk pencarian rider daripada peringkat grassroots sampai ke peringkat MotoGP. Jadi blueprint tersebut kami pegang dan alhamdulillah kita dapat mencungkil bakat seperti Hakim Danish, Kabil Irfan dan sebagainya. Ramai lagi saya rasa talent-talent yang menarik daripada Malaysia ni yang mampu untuk pergi ke tahap MotoGP. Dari segi peranannya, kita berkolaborasi rapat dengan pihak KBS untuk mendapatkan dana tersebut. Tapi bagi saya, dana tersebut sepatutnya datang juga daripada pihak swasta bagi meringankan beban kerajaan untuk menampung kos-kos yang diperlukan untuk rider-rider Malaysia dari segi latihan dan sebagainya. Jadi bagi kami di SIC, kami pun berkolaborasi rapat dengan pihak MAM untuk memantau dan mencari anak-anak muda yang berbakat ni untuk kita lagi ramai naik bersama-sama. Jadi kalau dibandingkan dengan rider-rider daripada Italy, daripada Spain, mereka ramai di bahagian grassroots, right? Dan peluang-peluang untuk mereka naik ke atas tu, memang mereka hungry for success. Jadi bagi saya, yang terbaiknya kita pun boleh menampilkan lebih ramai anak-anak muda kita untuk naik ke atas. Itulah harapan saya, dan juga kita akan tidak akan berputus untuk menaikkan rider-rider Malaysia sebab saya rasa rider-rider Malaysia ni amat berbakat dan mampu bertanding dengan rider-rider di Eropah. Ya, cuma mungkin kita perlukan sedikit masa saja lagi untuk orang kata polish lagi ya. Betul. Untuk orang kata memperbaiki apa yang kurang dan sebagainya. Okey Syaf, mungkin secara ringkasnya saya nak tahu juga, kalau kita keluar sikitlah daripada MotoGP, apa antara program yang diaturkan oleh SIC pada tahun ini dan juga tahun depan untuk kita war-warkan kepada penonton? Okey, selain daripada MotoGP, kita menganjurkan National Championship seperti Malaysian Championship Series, iaitu perlumbaan kereta empat roda. Kita ada juga Sepang 1000 yang akan diadakan pada bulan November nanti. Selain itu, kita berkolaborasi rapat dengan Two Wheels Motor Racing, TWMR, untuk menganjurkan Malaysian Superbike Championship. Dan juga kita ada aktiviti-aktiviti lain seperti Mini GP Championship yang kita anjurkan untuk mencungkil bakat-bakat di peringkat grassroots, dan juga Pocket Bike yang kita buat bersama dengan Pocket Bike Association of Malaysia. Itu dari segi motorsportnya. Dari segi non-motorsportnya pun ada. Kita tahun ni insyaAllah kita akan adakan Apex Duathlon, iaitu berlari, berbasikal dan berlari pada tanggal 17 bulan November. Participationnya semakin lama semakin meningkat. Jadi ini salah satu inisiatif yang terbaru untuk kita membuka litar
selain daripada aktiviti-aktiviti motorsport. Dan juga saya rasa kita akan menganjurkan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti seperti konsert dan sebagainya, dan diharap di masa yang akan datang sesiapa yang mereka yang berminat untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti selain daripada untuk motorsport bolehlah berhubung dengan kami, dengan pihak kami, dan kami akan cuba memberikan satu venue ataupun tempat yang menarik. Okey, baik, itu dia. Sekarang ni kita dah sampai ke minit-minit terakhir Sukan Plus Close Up. Jadi saya nak tahulah, saya rasa penonton pun nak tahu apa harapan Syaf berkenaan dengan sukan pemotoran di Malaysia, dan mungkin Syaf nak ajak mereka untuk membeli tiket untuk kereta akhir ni. Harapan saya untuk pemotoran di Malaysia ni agar lebih ramai syarikat-syarikat korporat untuk tampil ke hadapan, bantu atlet-atlet muda, sebab kita ada ramai atlet-atlet pemotoran yang berbakat dari segi dua roda ataupun empat roda. Harapan saya juga adalah untuk kerajaan dan juga swasta berganding bahu untuk meningkatkan taraf dan mutu aktiviti-aktiviti pemotoran di Malaysia, sebab saya rasa Malaysia mempunyai satu potensi untuk berada di atas sana seperti negara-negara di Eropah. Harapan tu. Dan juga dari segi MotoGP-nya, diharap siapa-siapa yang belum beli tiket lagi bolehlah ke laman sesawan kami, iaitu di www.sepangcircuit.com untuk membeli tiket. Masih ada tiket tapi selling fast. Jadi dapatkan tiket dengan kadar segera. Ya, kena cepat-cepat. Okey, itu dia perkongsian daripada Azhan Syafriman Hanif yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif SIC berkenaan dengan sukan pemotoran dan juga MotoGP Malaysia yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November nanti. Kalau anda dah beli tiket, jangan lupa untuk hadir. Mestilah tak lupa kan, dah beli tiket, excited kan? Tapi jaga diri, kita tak tahu cuaca pada ketika itu bagaimana. Dan terima kasih kepada anda sudi meluangkan masa hampir 30 minit bersama saya dan juga Syaf dalam Sukan Plus Close Up. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam hormat.